Keren banget kan ini langsung dianterin nih. Masya Allah. Warkop. Nyobain warkop. Iya, nyobain warkop Medan di Jakarta. Tengah cair. Coba sebentar. Halo, kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Bibi. Iya, mongkos. Gue kayak ditodok tempatnya. Tamu khusus ya guys. Wah, kalian yang tamu gua, Masya Allah, dua hari berturut-turut main ke warkop. Kan kalau di sana kita tamu ente, sekarang kalau di sini. Oh, siap. Iya, benar banget. Jadi tadi pas kita ngeliat, wih ada mobilnya nih, ternyata berjodoh ketemu kan. Iya, ternyata usut-usut hampir tiap hari di mari. Iya, kebetulan yang ngepel. Tadi ngeliat di dapur sih. Oh iya. Jadi make sure supaya kalian ordernya cepat. Cabai, cabai hijaunya udah ada belum? Cabai potongnya belum ya? Oh iya, bentar ya. Iya bang, ngomong. Kalian lanjut makan, gue ngambil cabai potong dulu. Bener-bener, enak banget. Oke guys, jadi sambil nunggu Bang Yudo ngambil cabai, kita mau kasih tahu kalau kita hari ini kontennya warkop. Nyobain warkop. Iya, nyobain warkop Medan di Jakarta. Padahal ini kan bukan Jakarta ya? Apa di Jakarta? Bukannya Tangerang ya, Tangsel? Tangsel nih masuknya. Tangsel kan? Cuman ntar kita tanya langsung historinya. Iya, kenapa bisa? Tapi di kampung gue pun, walaupun mau tinggal di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana, pasti bilang di Jakarta. Oh gitu. Mungkin paham. Gitu ya. Iya, paham. Bener. Jadi kita langsung aja kali ya kan? Jadi kita langsung aja kali ya guys, kita mesen menu andalannya yang wajib banget kita cobain kalau kita kesana. Iya. Yang pertama ada apa? Ada mie Bangladesh. Tapi ini viral loh. Iya. Tapi BTW Bang Yudo makan juga? Enggak. Dia kayak udah banyak temenin makan. Nemenin doang. Jadi dia enggak mesen. Terus kita tanya historinya aja. Iya, betul. Wah, yang bimbul yang jumbo. Jadi aku sama Desi pesen 3. Jadi yang satunya itu setengah-setengah. Iya, karena satu kurang, dua kebanyakan. Boleh minta ini kali ya, apa namanya? Apa tuh? Sumpiat. Oh, sumpiat. Ini mau pakai HP Desi aja kali ya? Iya, HP lu ya. Iya, boleh. Nih, jadi aku punya gue udah diaduk. Ini yang mie Bangladesh aja. Kalau yang punya Bima, mie Bangladesh spesial. Apa Bim? Spesial jumbo. Jadi beda. Jadi ada dua, ada mie Bangladesh aja, ada mie Bangladesh spesial. Bedanya hanya di onsen. Jigel-jigel Bim tadi. Iya tuh. Langsung pecahin aja kali ya? Iya. Pecahin. Taruh tengah, pecahin. Tumpah di mobil lo mantep sih. Ini tuh benar-benar rempah banget, coy. Gitu ya, guys ya. Enak banget ya. Desi tuh sebenarnya pengen, cuman karena hamil. Iya, jadi di hold dulu nanti. Betul. Kita habis lahiran pengen makan ini lagi pakai onsen. Iya, coba Dut. Nih. Iya, sabar Dut. Gue yang mie Bangladesh-nya. Oke. Ya. Ini kita yang belum pakai cabai potong ya guys, masih originalnya dia. Iya. Aduh, gue ngiler banget sumpah. Enak banget ya. Jadi kemarin tuh kita kesini guys sebenarnya. Iya. Tapi kita tuh emang nggak konten, cuma pengen nyobain nongkrong aja. Sekalian nongkrong. Gitu. Karena ini dadakan kan. Nah. Cabai rawit. Aduh, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yudo, ya Allah. Bang Yudo, kita mulai makan ya. Makan. Ini lo nggak makan, bang, nemenin kita doang. Udah, gue nemenin lo aja. Roti bakarnya udah. Udah. Oh, udah. Udah semua sih harusnya. Jadi kenapa? Bang Yudo bisa tiba-tiba jadi pemilik. Sebenarnya awalnya kayak kalian cuman ngonten. Dapat kabar kalau ada warkop Medan ini baru buka karena kan dekat rumah. Rumah gue tuh 3 kilo lah dari warkop dulu, sama udah pindah sih. Awalnya kesini karena penasaran juga, udah lama nih udah denger. Terus waktu itu ngobrol sama teman kantor juga, nih dekat rumah lo ada warkop Medan nih katanya rame. Oh iya, gue udah pernah denger. Akhirnya ya udah deh gue samperin. Ternyata enak, gue kontenin tuh. Gue kontenin,
pas konten tuh jadi kenal lah sama ownernya. Mm-hmm. Dan kebetulan owner ya? Iya, ownernya ini salah satunya adalah suami dari teman SMA gue. Oh, oh bisa gitu ya. Sempit banget dunia ini. Dan mereka ini udah ada dari November. November tahun lalu. Tahun lalu. Mereka udah 6 tahun nih. Ini bener baru setahun ya, anniversary dong. Anniversary, makanya anniversary-nya di kontenin kalian lagi ya. Ini perayaan anniversary di konten. Makasih. Terus, dia selalu. Terus ya udah, jadi tiap malam gua nongkrong di sana, Bim. Jadi gua liat story lu, buset. Iya. Jadi warga sih. Padahal tanpa ada tedeng aling-aling ya, karena gue bener-bener nyaman aja di situ, PW banget nongkrong di situ. Gua akuin pertama kali gua kemari, pertama kali gua ke situ itu. Iya, sama temen lu ya. Iya, ya PW banget. Iya kan? Yeah. Duduk di belakang, kan? Di belakang angin sepoi-sepoi. Iya, angin sepoi, ngobrol sama teman juga enggak usah teriak-teriak, enggak berisik. Bener banget, kan? Bener banget. Walaupun sudah lu rame tetap aja tuh. Kayaknya akustiknya pas aja gitu di situ. Terus karena gua udah ngontenin, abis itu enggak lama Felix ngontenin, Gary ngontenin, Bella ngontenin, naiklah Warkop. Mulai rame tuh. Terus gua masih sering nongkrong di situ. Ada satu momen di mana gua diajak ke Medan. Via Medes, Bim, sama Warkop. Karena udah bro banget. Udah bro banget. Gua dimodalin gua ke Medan sama mereka-mereka. Buat nyobain makanan-makanan Medan sekaligus mie Bangladesh langsung di sana. Oh, tapi sebelumnya udah ada kan mie Bangladesh ini? Nah, mie Bangladesh itu adalah makanan yang dibikin sama orang Aceh tapi populer di Medan. Jadi ada namanya Agam Senyum tuh yang memulai mie Bangladesh itu tuh yang bikin populer di Medan. Gua kesana lah. Wah, mirip ya. Asli-asli mirip kayak yang gua makan di Jakarta, karena memang bumbunya kan didatengin dari sana kan. Karena rempah-rempahnya beda ya. Long story short, adalah wacana dari ibaratnya abang-abang gue ini, apa yang bisa kita kerjasamain bareng ya, karena selama ini lu nongkrong tiap hari di sini bawa teman apa segala macam, enaknya kita melakukan sesuatu nih, kata betul abang gue. Gue sih baiknya gimana aja, karena gue jujur ke situ juga bukan karena mau ada intensi bisnis atau pengen apa, ya karena seneng aja, nyaman gitu loh. Lama-lama jadi kayak rumah sendiri. Betul, bener. Asli jadi tongkrongan bapak-bapak nih sih lo. Iya. Where I belong nih, bapak-bapak nih. Bapak-bapak muda nih. Bentar lagi Bima ya nih. Iya. Kita bapak-bapak bentar lagi Bim. Asli. Udah deh, akhirnya ditawarin. Tadinya tawarinnya ini bubuk-bukan aja. Tadinya tawarinnya dikasih saham kosong gue. Cuman pengalaman gue di usaha yang lama, kayaknya saham kosong bukan hal yang bijak ya untuk kita ambil ya. Berdasarkan pengalaman kalau buat belajar-belajar awal-awal oke lah ya. Iya betul. Cuman akhirnya gue juga kebetulan lagi ada budget. Gak usah deh bang, gue ikut invest aja. Jadi saham itu divaluasikan dengan duit dan gue siap invest. Akhirnya gue masuk ke akta perusahaan jadi sebagai pemilik Warkomedan. Mantap. Berarti sekarang jadi ini ya bang, jadi ada rasa tanggung jawabnya juga. Betul. Ya. Betul. Kalau kita ngeluarin duit juga kan jadi ada rasa memilikinya. Berasa tanggung jawab gitu. Wah, emang Vivi ini kalau kesini kemarin dua. Dua kemarin nih, dua sendirian loh. Gue rasa nih harusnya lo pesannya 4 nih Bang Lades ini. Dari ini 3, berdua sama Desti. Iya, berdua sama Desti. Tapi emang enak banget. Alhamdulillah. Jadi itulah sejarahnya kenapa gue sekarang udah gabung sama Warkom MBG. Nah, gitu. Terus nih Bang. Kan Medan di Jakarta. Nah, tapi lokasinya kan sekarang Tangsel. Ya? Tangsel iya. Apa mungkin? Iya sih. Nanti kan mau buka cabang lagi insyaallah ya? Iya, iya. Tapi itu masih rahasia di mana? Oke. Sate kerang, guys. Sate kerang, guys. Nah. Coba dong mau sate kerang. Kalau di warkop kita itu namanya sate kejujuran. Sate kejujuran. Kenapa? Karena kan kita taruh aja depan kasir tuh. Kita enggak tahu siapa yang ngambil. Ambil berapa? Karena kadang-kadang udah kita sediain mangkok sama piring, orang biar tinggal ngambil aja kan. Perkara dia ngambil 16 bayarnya cuman 10 misalnya gitu kan. Kita enggak tahu. Iya, kita enggak tahu, makanya namanya sate kejujuran. Bagian dari sedekah ya. Enggak juga sih, tapi bayar dong. Enak ya. Jadi waktu gua ke Medan ya. Enggak cuma di Bangladesh saja, gua pernah ke warung bakso. Warung bakso pun ada sate kerang. Jadi di mana-mana di Medan tuh selalu ada penyimpan sate kerang ini. Bim. Iya. Kayak gini. Iya. Ada macam-macam, mungkin ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede kayak gitu-gitu. Ini gede nih satenya. Iya, kita bikin gede tuh pakai kerang dara. Satu enak tusuknya 8.000. Enak banget, rapat. Iya, kalau di Medan satu tusuknya tuh 6.000, cuman daripada lo ke Medan kan mendingan di sini. Iya, benar. Jadi salah satu komitmen kita biar tetap stay true to Medan, selain bumbunya, orang-orang yang masak ini khusus kru dapur orang itu Medan. Semuanya orang Aceh yang udah lama kerja di Medan. Oh my god. Jadi emang benar-benar kita satuin taste-nya biar Sumatera nih. Iya. Gitu. Jadi kan pasti lidahnya beda.
orang Jawa dan orang Sumatera ya, jadi biar stay true. Gitu deh, kok kalian punya bantal ini YouTube? Kok nggak punya sih, apa gue kurang YouTuber ya? Enggak, pasti waktu itu lo nggak ngisi data kan? Iya, yang di waktu itu kita itu. Ada ininya? Ada. Wah, kacrut, gue dapet. Jadi kalian, apa yang membawa kalian di sini? Apakah karena Bima habis ke tempat? Atau? Enggak, yang pertama kali banget membawa kita ke sini. Kemarin gue kan emang udah pengen nyobain, cuman kata Desti, tunggu dong, tunggu gue lahiran. Dia kan mau nyobain yang ini kan? Iya. Gue gak tau kalau ada yang matengnya. Terus abis kayak gitu gue bilang, aduh pengen banget lagi gara-gara ngeliat itu, yang lo nge-repost reels. Oh iya. Itu kayak, buset enak banget kayaknya, kecubit. Gue suka banget kecubit, suka banget emin. Terus gue bilang, Bim, lu tau gak tempat yang tau? Lu kesana yuk pengen cobain, gue bilang gitu kan. Makan aja, gue bilang gitu. Terus yaudah kesana. Jadi kemarin tuh sebelum konten mereka udah sempat main guys. Iya. Jadi ternyata mereka tes dulu. Oh lulus tes. Lulus hari ini di kontenin. Tapi sebenarnya kita kayak gitu sih kalau konten. Oh iya dong, berarti kalian kredibel. Iya iya benar. Yang dikasih lihat yang enak-enak tapi, aja. Tapi beneran ini enak banget, gimana dong tolong. Jadi gue ini, pikir nggak ada yang. Iya ini aku yang kedua guys. Ini tuh bumbunya tuh, aduh, the best banget ya. Parah. Gue pikir nggak ada yang mateng bang. Iya. Makanya gue bilang. Nah yaudah deh kalau kalian kesana gue ikut nongkrong aja makan yang lain, gue bilang kayak gitu. Eh pas banget ada lu, terus gue kayak, ini mateng bang, mateng, wah. Terus yang gue sukanya lagi, gue kan gak suka, sebenarnya gue tuh gak suka minyemek. Karena yang lodo banget gitu loh minyak, yang benyek. Mostly minyemek tuh bumbunya mungkin gak pakai apa-apa ya. Cuman bumbu Indomie mungkin ya. Adapun tambahan mungkin kecap sama saus gitu. Terus ini tuh kayak masih, ya kayak gue masak mie biasanya. Paham gak sih bang, kayak enggak yang lodo yang pengen ngembang mie gitu enggak. Makanya itu gue pas ngeliat ya, sumpah ini pasti enak banget sih, ternyata beneran enak. Ini bumbu rempah-rempahnya banyak banget. Asli. Kalau kalian beruntung kadang-kadang masih ada cengkeh, kapulaga dan kayak gitu-gitunya yang gua beruntung ikut ke nah ini apa nih, gua lupa nih nama ini. Rempah-rempah ini. Ini apa ya namanya? Apa itu namanya itu? Bukan cengkeh nih. Bukan, beda. Kapulaga ya? Bukan, kapulaga yang putih. Ayo, kayak bintang guys. Berarti Bang Yudo rencana buka cabang yang kedua? Atau ini lagi dari cabang lagi? Lagi proses, nanti mau lempar dulu ke teman-teman online. Kira-kira nanti kita buka cabang di mana di sekitar Jabodetabek. Mantap. Gitu. Berarti nanti namanya bukan Medan di Jakarta lagi dong? Tetap semuanya Medan di Jakarta. Walaupun bukan di Jakarta? Iya, walaupun bukan di Jakarta ya? Karena filosofinya tuh pengennya walaupun ini Warkop Medan, dia udah menyesuaikan dengan Jakarta gitu. Walaupun kita tetap ada menjaga kekhasan dari Medannya, cuman orang Jakarta semoga bisa ikut masuk juga buat nyobain. Jujur aja ramai banget. Setiap hari, maksudnya baru 2 hari gue kesini kayak ramai banget dan kita nggak pernah dapat parkir. Alhamdulillah. Habis guys. Masya Allah. Vi tolong minum aneh Vi di pintu. Nah ini minumnya teh tarik di sini khasnya. Oh iya kan ada teh tarik ya? Iya. Teh tarik aneh Vi. Ini aku berdua sama Vivi ya guys. Jadi Vivi kurang tuh. Mantap. Kan nggak mungkin gue pesen 3. Terus kerennya guys, kerennya lagi Medan di Jakarta. Masalah susu bang. Apa susu? Kan ada hubungannya dengan. Oh iya kita sudah tidak berafiliasi dengan produk-produk yang itu jadi mantap. Ini tit dalam tanda kita, gue nggak mau nyebutin nih bang, nggak ada ininya. Bener bang. Mending jangan disebutin bang. Agak. Jadi kita udah ganti mereknya dari air mineral sampai kental manis. Sampai bahan-bahan. Jadi gue minum nggak takut tadi pas buka kue ya. Iya. Tapi intinya kalau makan di Warkop tenang lah. Tapi tenang gitu ya. Tenang. Terus enak banget. Rata-rata yang situ tuh pada bawa laptop. Betul. Karena dulu sebelum rame ya. Jujur itu penikmatnya mahasiswa. Mahasiswa UIN dan sekitarnya yang mana kalau mereka ke situ kopi satu, laptopan dari pagi sampai azan zuhur. Sampai jam 3, sampai azan asar enggak apa-apa. Karena namanya Warkop kan bukan kafe, emang tempat buat nongkrong, ngobrol, mau tugas, mau meeting, mau apa silakan sok atau. Kita nggak ada ngusir, nggak apa, nggak apa-apa. Walaupun sekarang udah alhamdulillah rame, kita tetap inilah mempertahankan hal itulah. Mahasiswa-mahasiswa ini welcome banget kalau emang cuma mau ngopi atau es teh, langganan wifi, paling kita tekan-tekan sedikit aja kayak, ayo pesan lagi. Kayak kita jampe-jampe, beda. Doain. Gitu. Tapi gue sebagai anak kuliahan itu sangat relate. Betul. Karena dulu waktu gue kuliah, gue pun nongkrongnya di IKEA yang cuma beli minum refill 7.000, tapi bisa refill. Iya, betul. Itu ada wifi-nya emang IKEA? Ada. Oh ada? Iya. Wow. Jadi gue sama teman-teman gue, Fancy ya? Iya, padahal kita keluar duit cuma 7.000. Anjir. Gue abis yang kedua. Mantap. Keren loh.
gila. Yeah. TV the best. Enak masih banget. Ada kue cubit loh. Iya. Yeah. Wah, best. Mantap. Ada cane durian juga, guys. Tapi yang best seller. Ah. Yang benar-benar best seller apa? Bangladesh. Bangladesh ini atau yang Bima Onsen? Pokoknya Bangladesh manapun. Siapa ya, Bang? Alhamdulillah kita selalu bikin terus Bangladesh orderannya alhamdulillah hampir enggak putus lah. Paham. Ini aku ada kue cubit. Gimana caranya? Pegangnya lagi. Cuman ya jujurly speaking sama kalian, kalau halangan kita tuh sekarang masih kayak lama, kadang-kadang orang nunggu kalau lagi rame. Iya, yeah. Oh, itu enggak masalah banget tuh. Karena rame beneran, guys. Iya, alhamdulillah, cuman ya. Enak banget ya Allah. Kita terus meningkatkan lah servis lah. Kue cubitnya. Bentar, ini berapaan? Apa tuh? Cane durian 24.000. Durian ini durian asli. Durian asli lagi. Pakai daging durian asli. Enggak, terus tipu-tipu. Detailnya ini kayak dikasih daun pisang. Iya, biar wangi. Biar wangi. Aku makan kue cubit aku makan. Dari kemarin aku selalu makan nih. Setengah matang. Mantap kok. Mantap kok. Gue lega kalau misalnya orang-orang tuh suka sama dagangan gua gitu ya. Itu relate banget. Dulu gua enggak relate sama hal kayak gini, kayak kita kan sebagai konten kreator ya. Iya. Terus kalau misalnya kita sebagai pedagang ternyata point of view-nya beda ya. Iya. Deg-degannya ada banget asli. Enak banget, lu enggak mau nyobain Mim? Ini enak banget. Mau udah asik sama durian nih. Bapak-bapak tuh durian, men. Betul. Tuh, luber-luber lagi ya. Mantep banget. Kasih lihat tatasan dikit tuh, Ben. Kamera yang itu, Ben. Ya. Ini duriannya tuh benar-benar banyak durian, banget, guys. Durian banget, guys. Dan berapa bang harganya? Itu 24.000. Kalau Bangladesh kita start from-nya 19. Jadi punya kayak 19.000. Gue enak banget, gimana dong, tolong. 19 sampai 24 atau 26 gitu, gue lupa. Bang, lu ada menu, gue susah nengok ke Bang Yuda nih. Apa? Sorry banget ya. Lu ada menu nasi? Ada. Ada nasi goreng, ada nasi gurih. Ada nasi putih juga. Nasi gurih itu kayak nasi uduk, cuman kayaknya lebih banyak rempah-rempahnya sedikit. Karena nggak cuma santan sama daun, apa sih namanya biasanya, daun pandan sama daun. Ntar gue di puncak gue salah, takut salah nyebut bumbu gue. Paham. Ya gitu dah. Pokoknya nasi gurih, pokoknya kurang lebih satu marga dah sama nasi uduk. Tapi tuh gue perhatiin ya, makanannya emang berbumbu banget. Iya. Tapi saya juga gitu. Sumatera. Aslinya di Medan. Nasi gurih di Medan ya kurang lebih kayak gitu. Wangi kayak nasi uduk. Cuman kayak lebih gurih dikit deh. Makanya namanya nasi gurih. Paham. Misop, sebenarnya ada lagi misop yang khas banget Medan. Apa tuh, Bang? Misop tuh kayak semacam antara between soto sama kuah bakso. Jadi pakai kaldu ayam, tapi ada rempah-rempahnya lagi. Jadi pakai mie tepung beras, ada ayam suwir sama tahu. Terus pakai bawang goreng gitu-gitu. Makanya pakai telur rebus. Tapi lo ke Medan pertama kali atau? Itu pertama kali. Enggak, itu kedua kali, cuman pertama kali gua ngonten pas dibayarin sama Barcop disponsorin. Mantap. Soalnya gua pengen banget ke Medan. Sama. Katanya tuh Medan tuh kulinernya gila banget emang. Seru banget. Gua nonton lo yang ini, Bang. Yang Bapak-bapak itu tek. Wah, lo harus ke Mie WM. Itu adalah challenge. Jadi beliau tuh aslinya baik banget kan. Jadi ada satu kedai mie di Medan nih, guys ya. Yang emang terkenal, kalau kalian nanya ke semua orang Medan, itu pasti mereka bilang, "Kok bapaknya galak banget. Kalian jangan minta macem-macem." Pasti dilarang sama dia. Misalnya dia lagi gak masak Milo nih, masaknya cuma jeruk. "Wah, minta Milo satu ya." "Gak usah lah, ini adanya jeruk." Tapi ketus gitu, jujus gitu. Iya, apa karena, itu karakter yang dia bentuk? Nah, selidik punya selidik, setelah gue ngobrol, emang orangnya tuh tegas aja dan udah berumur. Makanya pergerakannya terbatas, namanya terbatas, akhirnya jadi kayak gitu. Cuman baik sebenarnya orangnya. Paham. Namanya Mie WM. Orang Medan pasti paham semua. Gue nonton Mie WM. Mie WM. Dia lihat di saat orang-orang semua pakai Indomie, dia dong pakai mie sedap. Menurut dia mie sedap lebih enak katanya. Indomie terlalu micin, ya kan, masing-masing ya. Benar. Tapi jujur gue pengen banget ke Medan. Gila, Medan dah. Tapi Medan kulinernya berarti yang memang berbumbu-bumbu banget. Iya, maksudnya kayak gitu. Cobain kopi sanger di sana. Kopi sanger, iya. Kayak banyak deh makanan Medan yang gue nggak pernah makan. Orang Medan tuh doyan nongkrong. Pas gue kesana itu yang gue notice, setiap berapa meter sekali pasti ada warkop. Tapi kayak kita harus ke Medan bareng deh, Bang. Kita mau nyari andaliman. Oh, gitu. Iya, benar-benar. Kalian mau menelusuri andaliman langsung ke ini ya, pulau asalnya. Iya.
keren banget, gas kan? Iya kan? Yuk, kapan? Tunggu jadwal. Tunggu anak gua 6 bulan ya. Ah, iya benar. Tunggu di bawah jalan. Anak gua 6 bulan, anak Bima 5 bulan. Udah bisa. Bisa. Bisa ya. Udah aman. Oh, tapi kalau misalnya anak 6 bulan lagi repot-repot ya empat sih itu, Des. Oh iya. Oh, iya. Lagi iya, kan? Baru berikan sisi. Nunggu anak gua 5 bulan ya? Iya, 5 bulan. Ya, benar. Bima 4 bulan. Atau nunggu anak lu udah bisa makan kayak makanan kita. Setahun. Ya, itu gampang banget buset dibawa kemana-mana. Itu akhir tahun lo kasih mie Bangladesh ya. Lo cek ombak dulu. Drama enggak antar empasi anak. Kayak enggak usah dijelasin sekarang, nanti kayak ya enggak apa-apa kan ntar ini beda-beda. Bim, kita masih punya ini, Bim. Masyaallah. Ini burger bakar ya. Jadi kalau di Medan itu ada salah satu tempat burger pinggir jalan yang emang legend banget di anak muda Medan pada generasi gua lah. Oh. Namanya burger Seiputih. Seiputih. Jadi burgernya itu dagingnya itu mereka kecil banget, cuman emang legend. Nah, salah satu menunya mereka punya burger manis. Burger manisnya itu pakai roti burger, kasih selai coklat dan digepeng crispy kayak gitu. Oh, sebenarnya roti bakar. Roti bakar biasa. Iya sih. Roti bakar biasa, cuman kalau di Medan yang di Seiputih, roti bakarnya model kayak gitu tuh. Oh, karena dia pakai bannya burger. Yes. Terus digeprek. Betul sekali. Mantap. Kita potek ya. Iya. Ini coklat ya? Coklat. Emang menunya coklat doang kan? Gak ada keju. Oh, ada keju. Alhamdulillah. Sebenarnya just another roti bakar, cuman sensasinya beda aja karena kan digeprek. Jadi jadi kayak mirip-mirip cane. Iya. Kurang lebih. Cobain ya, guys. Enak. Ya, roti bakar. Iya, roti bakar. Tapi lo pribadi udah nyobain semua menunya? Iya. Apa yang belum pernah dicobain? Udah. Oh, udah semua? Udah semua. Mantap. Nggak bosan ya, karena banyak ya. Di rolling aja. Iya, banyak banget. Gue tinggal ngambil aja sebenarnya. Lagi pengen nasi gurih, tinggal ngambil. Cuman kadang-kadang namanya owner ya, walaupun kita bisa gratis ya, ah sayang omset gue bayar juga deh. Bener-bener. Itu akan kembali untuk kita lagi. Iya dong. Tapi kan beda ya bang ya? Bener. Maksudnya yang emang kita beli. Kalau dulu sebelum gue jadi owner, gue selalu gak boleh bayar sama abang gue. Udah deh, gratis-gratis aja karena gue udah ngonten segala macam kan. Begitu sekarang gue jadi owner, gue gak mau gratis. Apa yang gue ambil, gue membayar. Iya bener. Tapi itu salah satu yang bikin gue kadang suka gak datang lagi ke tempat itu karena sering digratis. Bener. Ya. Jadi gak enak. Ya, padahal makanannya enak, misalnya nih. Gue sering ke tempat lo, terus gue ke tempat lo sekali, dua kali, tiga kali, gue bilang, gak usah bayar deh sampai yang kita debat dulu kan. Akhirnya gue gak datang lagi, karena gue gak enak. Kalau di Warkop Medan, kita punya policy buat yang ngonten, gak usah. Gak usah bayar, karena udah bantu kan. Kita juga sebenarnya gak ada budget marketing, cuman teman-teman gue yang emang mau konten, kita selalu yaudah sok atuh, pesen aja gitu. Tapi next time kalau mau nongkrong lagi, mau bayar silakan. Ya, paham-paham gitu. Jadinya ada, kalau misalnya sering digituin, jadinya pas ketemu dia, kesana yuk. Oh, jangan bayar lagi betul, gitu. Iya, gue ngerti banget sih. Soalnya nggak enak nggak sih? Iya. Cuman kayak gue mengembalikan aja karena dulu gue gituin, sekarang gue pengen gituin orang juga. Gitu. Katanya kalau kita sedekah, mah rezeki juga nggak habis ya? Benar. Betul bang. Tahu orang? Gue nggak tahu orang, tapi memang itu dah betul ya. Kebaktu loh. Kenapa sih ngomongnya gitu kata orang? Kata orang gitu katanya. Kita kan kagak berilmu ya kata aja. Iya. Segubuga banget ya. Demi Allah gue juga. Gue liat lo aja kenyang, gue cuma minum air putih doang nih. Ya Allah enak banget, Masya Allah. Dan masih di area Tangsel ya, jadi kalau kalian mampir deket. Jelas kan. Kita apalagi lewat tol baru. Iya dan udah 2 hari ini kita kesini gak pernah macet ya. Alhamdulillah. Oh emang gak pernah macet ya bang ya? Lo jangan di sini jam siang pagi aja sih. Kalau malam sore aman. Oh justru gitu. Iya karena siang pagi itu jam-jam macet di sini. Tapi gue senang banget guys sekarang kesini lagi, di luar dugaan. Tiba-tiba gue udah mau jalan tuh, cuman kayaknya hujan, ntar dulu deh. Gue sering banget reply story-nya Bang Terus karena gue pikir gak ada yang mateng. Jadi gue bilang, Bang, tunggu gue ya, tunggu gue melahirkan. Gue ngomong gitu terus. Gue bilang, nanti aja ya kalau udah buka cabang, siapa tahu cabang gue deket. Ntar undang kita ya kalau misalkan. Pasti. Jauh pun makanya gue sekarang, aduh ini kalau udah kesini ntar gue gak bisa ngundang lagi nih. Iya. Lu aja datang ke tempat kita 2 kali. Iya. Bang, tapi pas opening. Cabang lu buka sendiri atau franchise? Kalau kita buka cabang baru tuh kita enggak mau franchise. Cuman cari investor. Oh, I see. Cuman yang operation itu tetap kita. Paham. Jadi kita tetap memegang saham terbesar untuk peran tempat itu. Iya. Untuk mempertahankan kualitasnya. Betul. Sayang gak tuh ngeri. Di luar itu kan kita juga punya bumbu rahasia kan. Iya. Bener sih. Yang mau kita jaga itu aja. Betul. Kadang nanti ada yang bandel tapi gak beli sama kita. Tulski.
misalnya ah lebih murah di sini mendingan pakai Indo. Iya. Tapi gue pernah lihat kontennya Bella yang katanya mie Bangladesh itu bukan dari Bangladesh. Emang bukan Bangladesh? Ternyata nama yang... orangnya nama orang. Nah, ada beberapa versi. Salah satunya itu namanya Lades Bangladesh. Oh. Abang. Nah, intinya tuh Bangladesh itu yang buat orang Aceh, tapi yang mempopulerkan seluruh Nusantara tuh Medan. Makanya ada dulu di Warkop Agam Senyum tuh di Medan tuh viral banget. Jadi ada satu jalan di Medan tuh namanya Jalan Multatuli, itu isinya Bangladesh semua. Tiga pilihan tuh mau yang ada mana? Ada Agam Senyum, ada Iwan, ada apa, kayak ada di ini, ada Semayan, Sate Taichan. Nah, benar. Ada Ocit, ada Ocot, ada Ikit. Apa? Kalau di Jogja gudeg. Iya. Gudeg sapa gitu kan. Terus kalau di Medan tuh warkop enggak semua jual Bangladesh. Kalau Bangladesh emang ya udah di tempat Bangladesh aja di Multatuli itu. Ada mungkin beberapa cuman nggak populer, cuman karena kita ini warkopnya menyatukan makanan-makanan Medan terpusat jadi satu, jadi sekalian kita Bangladesh gitu. Kalau di Medan nggak semua warkop ada Bangladesh, enggak, cuman buat ngopi biasa aja. Paham. Gitu. Tapi ini warkopnya mewah sih. Alhamdulillah. Ini kan nggak kayak warkop, Pak. Emang warkop begini ya? Perasaan gue warkop nggak gitu. Kalau di Medan kayak gini. Iya. Malah ada yang lebih mewah lagi, namanya tetap warkop. Gitu. Aceh, Medan ini kan bang? Yoi. Sama. Warkop itu warung kopi. Warung kopi. Berarti harusnya yang spesial kopi nggak sih? Nah, kita juga ada kopi. Kita pakai kopi Gayo Robusta. Kopi saring namanya. Dan itu strong loh. Fun fact, gue kalau nongkrong kesini sampai jam 2 pagi ya. Tuh pulang ngantuk kan ke BSD. Gue mesen kopi, es kopi dingin aja. Itu bikin gue nggak tidur sampai jam 5 pagi. Mohon maaf nih, lu balik malam-malam terus ya? Iya. Tapi kan, lu aman aja tuh. Ini kan saya ini Pak saya, jadi kan saya juga harus jadi ada investnya kalau bisa marah kayak ya kayaknya aku juga iya. Padahal tempat nongkrong awalnya. Alhamdulillah menghasilkan juga, Bu. Iya. Boleh masuk. Tapi istri pasti seneng. Lo gimana? Kalau misalnya deh lo di posisi bini gue terus laki lo punya usaha warung gitu. Oh, gue seneng juga sih. Karena misalnya gini, lo balik malam tapi itu usaha lo enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau nongkrong doang gua. Ngomel dong. Apa itu tiap hari? Tiap hari lo balik malam nongkrong doang. Bini gue masa ngikut mulu. Ya kan saya gue lihat. Iya lagi. Makanya ini gue nanya Marsang kemana? Istirahat ya hari ini. Kalau lu buka warkop namanya warkop ayang bini nih. Wih, wow. Saingan ya. Nah, ntar lu udah rasa-rasa ini langsung lu gue kira Alfa. Gue juga. Kan yang punya Mercy cuma lo. BMW maaf. Aduh. Oke guys, ini enak banget. Enak banget, kalian wajib coba. Yang cobain nih warga Tangsel, Ciputat dan sekitarnya. Betul. Lebak Bulus saya masih deket. Masih deket 3 kilo. Iya, benar. Gue juga kaget. Gue pernah jalan kaki dari MRT Lebak Bulus ke Warkop. Demi apa kenapa? Demi Allah. Iseng aja. Lurus doang kan, Bang ya? Iya, lurus aja. Karena waktu itu macet banget. Ya kalau gue ngap sih bang tapi. Iya lumayan hampir sejam. Karena gue jalannya santai. Iya jauh. Jalan santai. Kalau jalan jauh. Kalau lagi ambi setengah jam 40 menit lah. Sampai sini langsung makan mie Bangladesh gitu. Enggak, kan intermittent. Oh. Kalori udah dibuang tuh pas jalan. Iya. Justru itu karena habis syuting. Membakar kalori ya. Kalori sekaligus ngerokok dulu. Pusing juga ya tapi ya kalau punya tempat usaha, tempat nongkrong tapi lagi diet gitu. Enggak juga sih, lama-lama kebiasaan. Disiplin. Oke guys, jadi ini enak banget, kalian wajib coba. Iya guys. Rating dong. Wah, ratingnya gue 10 kali lebih dari. Coba gua enggak dengar, Kalian kayak berapa? Ratingnya gua denger itu. Ratingnya 10/10. Kalau ada 1100 ya. Kalau untuk Bangladesh-nya, mie Bangladesh-nya gue 10/10. Iya, betul. Enak banget. Wajib banget dicoba itu yang Bangladesh. Gue suka banget sama mie Bangladesh, kue cubit sama tadi apa nih? Sate kerang. Gue lebih suka sini, apa namanya? Durian. Oh. Durian. Kalau gue sate kerang. Gue juga sate kerang suka banget. Buat side dish gitu. Iya. Gue belum makan kerang kan. Batang. Ini gitu, suka guys. Bumbunya itu loh. Iya, bumbunya wajib banget juga minumnya tertarik. Iya. Karena gue enggak nyoba iya aja gue. Ya kan, dia nggak terlalu manis jadi ya enak. Sekarang kenapa order cuma 2 ya? Gue takut lo belenak. Iya, makasih ya Bima ya. Karena kan kita tahu banget. Karena kita tahu banget Des itu kenalnya tidak manis-manis banget. Ya Bima ya. Ada lupa. Des itu mineral. Des ini
semakan manis dari kita. Kita. Kayak, jadi dia lebih nyicip aja. Semua makanan harus minum pakai air putih. Nah, nice. Kalau Vivi semua makanan bisa pakai es coklat. Bisa. Iya. Makan nasi pakai rendang, minumnya bisa kopi. Susu, Vi, serius. Ya bisa aja, es Milo gitu. Susu serius. Oh, gitu. Kita ada es kopi Milo sebenarnya. Oh. Boleh tuh buat nyontek resepnya kan kita di sana gagal mulu bikin kopi Milo. Ya udah guys, jadi jangan lupa buat kalian cobain. Bang Yudo, thank you so much. Thank you so much. Gue yang makasih banyak. Pokoknya kita tunggu undangan grand opening cabang kedua. Ya. Nanti gue lempar dulu ke teman-teman kira-kira yang akan buka di mana. Betul. Okay. Komen di bawah. Kalian komen aja di bawah. Oke. Okay. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen dan share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Serangi. Oke, see you next video. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Udah meluangkan waktunya, padahal lagi buru-buru loh. Aman. Harus ditemenin kalau begini. Mantap.